Okay, hopefully dah nampak skrin saya. Tak nampak bagi tahu. Okay, jadinya ni apa yang awak nak sepatutnya nampak lah dalam UKM folio. Kita ada performa, kemudian kalender sesi akademik ni. Kalender sesi akademik ni just sebagai nak tahulah ada cuti ke apa kan. Contohnya, kelas kita Isnin Jumaat. So, tak ada cuti lah Isnin Jumaat. So, okay lah. Tapi just untuk subjek khusus lain pun awak boleh 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 refer lah rujuk. Okey. Lagi kat sini ni semua saya lah. Saya rancang macam ni, kita nak buat penilaian kita macam ni. Ni penilaian ni bukan saya buat sesuka hati ataupun cara, sebab ni memang bila kami propose kursus ni atau kami bila membuat dokumen untuk kursus ni dan disemak setiap 5 tahun sekurang-kurangnya, memang ni adalah apa yang ada lah. Kalau kami nak ubah boleh, tapi kena masuk meeting, kena buat dokumen tu balik lah kan, which is leceh juga. Jadinya ini sama macam semester lepas, kita ada peperiksaan akhir, peperiksaan pertengahan semester, tugasan atau quiz, tutorial. Walaupun kita tak ada kelas tutorial, tapi saya kira kita kerja rumah tu dikira sebagai tutorial lah, okay, 10%. Tapi semester ni tutorial adalah kerja lah kan. Awak buat latihan, kemudian kita akan discuss, dan saya akan bagi markah tentu, ataupun mungkin saya minta hantar, dan saya akan bagi markah 10% sepanjang ni. Okay. Kemudian tugasan quiz. Okay, jadi kita tengok kat sini. Peperiksaan akhir semester 40%. Sama lah di hujung semester. Kemudian peperiksaan pertengahan semester, mid-sem, saya nak buat minggu ke 9. Sekarang minggu pertama. Okay, kemudian tugasan atau quiz ni 20%. Saya nak buat dia 2 kali sahaja, iaitu minggu ke 6 dan minggu ke 10. Kemudian tutorial 10%, tak banyak pun sebenarnya kan, tapi penting. Ada pelajar yang dapat tutorial dia rendah, tapi dia yang lain-lain markah tinggi, then bila campurkan markah tutorial ni, kalau dia dapat markah tutorial markah penuh sebagai contoh, dia akan dapat A. Ni saya yang lepas. Tapi sebabkan tutorial dia rendah, dia tak dapat A, dapat A minus kan. So rugi kan, walaupun mungkin 2-3 markah je kan. Tapi sebenarnya 2-3 markah tu bermakna lah. Okay. Okay, jadi tutorial ni saya akan bagi secara berkala lah. Bila saya kata kena hantar, kena hantar lah. Gitu. Kalau tak hantar, tak ada markah. Kan? Dan hantar pun tak semestinya dapat markah kan? Saya akan tengok dalam kerja juga. Okay. Jadi harap ni membantulah. So ni tak ketat sangat lah. Sebab saya seorang, saya pencara, jadi saya boleh adjust begini. Otherwise, saya kena compress dalam satu half semester. Okay. Kemudian, ni Microsoft Teams, kita dah masuk. Okay, ni adalah nota Prof. Anwar, saya guna je. Okay, tapi Prof. Anwar letak keratan kod ni dulu. Keratan kod ni datang kemudian, tak masalah. Okay, jadi kita akan tengok pada lengkung satah dan persamaan berperimeter ni dulu. Yang di sini. Yang bagus ni nota Prof. Anwar ni dia ada sekali dengan latihan dan jawapan kan. Jawapan untuk setengah soalan lah, bukan semua. Tak silap saya. Okey. Macam ni. Okey, kita nak belajar pasal parametric equation. Okey, basically parametric equation ni kalau ingat balik apa yang Prof. Anwar dah ajar kan. Okey. Kita ada jadi kita ada lengkung. Dan lengkung tu kita biasalah kalau dalam dua dimensi kita ada X dan Y kan. Lengkung contohnya Y sama dengan X kuasa 2 tambah X, which is quadratic kan, lengkung quadratic. Okey, tapi bila kata parametric,
perkataan yang penting ada parametrik ni adalah perimeter. Perimeter. Jadinya perimeter ni apa? Perimeter ni adalah, let's say kita ambil T. Okay. Dia gunakan T. Maka T ni dia akan ada dalam persamaan X dan Y. Macam ni eh. Kalau saya boleh lukis. Misalnya kita ada lengkung. Y sama dengan Fx. Okay. Sekarang ni, ni adalah lengkung biasa lah. Lengkung dalam 2D. Okay. Sekarang, lengkung dalam 2D juga. Sama je. Okay. Tapi, kita akan gunakan parameter. Kita akan create lah satu parameter T. Sebenarnya boleh jadi apa-apa pun. Alpha ke, A ke. Eh? Parameter T. Yang mana kat sini. Macam ni kan. Kita boleh, kita tahu ni adalah Y sama dengan Fx. Ataupun kalau dalam koordinat kita tulis X Y. Eh? Iaitu X kemudian y x ataupun x y sama dengan fx lah. Maksudnya nak bagi tahu yang y ni bergantung kepada x. Okay. Tapi kita berbeza sikit dalam parametrik dalam parameter ni. Okey. Sebabnya untuk setiap poin ni sama juga kan? X y juga. Tapi kita ungkapkan dia sebagai fungsi T. Kita create satu macam dummy lah, dummy parameter iaitu T supaya X dengan Y ni boleh diungkapkan dalam sebutan T. Eh, contohnya kalau kat sini dia ada lincah lah, dia punya kelebihan-kelebihan dia. Okey. Jadinya, macam mana kita nak kalau kita kat sini eh, macam mana kita nak pilih T eh? Katakan T di antara A dengan B eh, saya buat tanda ni eh, square bracket ni sebab dia termasuk eh. Maksudnya A dan B termasuk. Kalau kita buat macam ni, A dan B tak termasuk dalam T kan. Maksudnya nilai T berada di antara A dan B saja. Tapi kalau kita gunakan square bracket, ingat eh sebelum ni, A dan nilai T boleh juga mengambil nilai A dan B dan di antara nilai kedua-duanya. Eh? Okey. Jadinya katalah T daripada A dan B, maka cara kita nak tentukan nanti, kita, of course lah, kita, satu benda kita nak buat adalah kita nak tentukan apakah lengkung ni dalam sebutan berparameter, x, t, y, t. Kan? Tapi, antara salah satu keperluannya adalah, katalah kita bermula daripada sini dan berakhir di sini, arah dia macam ni lah kan. Maka, ini mestilah x, a, YA. Kemudian yang di hujung ni mestilah XB, YB. Okay. Maksudnya pergerakan daripada titik ni ke titik-titik seterusnya dalam arah T meningkat. Iaitu daripada A ke B. Okay. Itulah. Okay. Start daripada ni. Nilai ni adalah untuk T sama dengan A. Ini adalah T sama dengan B kalau contoh. Kalau titik tengah di sini, ini adalah untuk T sama dengan titik tengah kan. A tambah B tambah 2 kan titik tengah kan. Jadinya dia menjadi kat sini X A tambah B per 2 Y tambah B per 2. Eh, syarat ni mesti macam tu lah. Eh, dia ada dia punya
keperluannya. Eh, macam dalam ni lukis, let's say awak ada lengkung macam ni. Kan? Regardless of the value kat tengah ni, yang hujung ni mestilah untuk nilai T sama dengan A. T sama dengan A. Iaitu titik mulanya T. Iaitu pada A. Yang di hujung ni mestilah T sama dengan B. Iaitu T sama dengan B. Eh, jadi, kat sini, XB, YB ataupun dia gunakan kat sini, FB, GB. Eh, tak ada masalah. Okay. So, sekarang ni bagi macam ni lah. Eh? So, dia kata sketch the curve described by the parametric equation. Kan? Sebelum ni kita dah biasa, macam saya cakap, kita dah biasa jumpa X sama dengan Y kuasa, sorry, Y sama dengan X kuasa 2. Kan? Y sama dengan X kuasa 2. Kuadratik lah. Okay, tapi sekarang ni, X ada persamaan. Y pun ada persamaan. Iaitu kedua-dua persamaan ni bergantung kepada T dan T dia ada nilai dia. Dia ada range dia. Daripada negatif 1 sampai 2. Okay. So, awak boleh kira, awak gantikan T ni dalam X, dalam Y. Let's say bila T sama dengan negatif 1, nilai paling kecil. Awak dapat X sama dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 4. So, 1 tolak 4, negatif 3. Y sama dengan negatif 1, sorry, 2 kali negatif 1. Negatif 2. Dapatlah macam ni. Kan? So, awak boleh lukis. Kan? Awak just connect, ambil titik-titik ni, awak apa? Plotkan dia. Kemudian awak boleh boleh connect lah. Okay? Jadi yang kat sini, eh, awak tengok eh. Sorry. Saya kena hitam. Kita ada X sama dengan T kuasa 2 tolak 4, Y sama dengan 2T. Okay. So kat sini kita ada maksudnya X XT lah kan, X buat dengan T, maksudnya X as a function of T. Ini Y as a function of T. Kan? Ataupun boleh juga ditulis sebagai ataupun kita boleh tulis alternatively kita boleh tulis X sama dengan FT. Boleh juga kan? So kita fahamlah X sama dengan adalah fungsi kepada T, Y adalah fungsi kepada T juga GT. Sama je kan? Cara menulis dia. Okey? Okey. Kat sini kita ada X sama dengan T kuasa 2 tolak 4, Y sama dengan 2T. T daripada berapa tadi? 1 sampai 2. Okey. Sekarang boleh tak kita ungkapkan, okey, boleh atau tidak, bolehkah kita dapatkan sebutan, dapatkan Y dalam sebutan X, iaitu Y X ataupun X dalam sebutan Y, iaitu XY. Kan? Maksudnya dapatkan kepala rumus dia sama, kalau macam ni kepala rumus dia, jadi Y sama dengan beberapa X, kan? 2X ke X kuasa 2 ke, ataupun kalau tak boleh, mungkinkah kita boleh dapatkan X dalam sebutan Y, maksudnya X sama dengan Y kuasa 2 tambah 3. Kan? Macam tu. Boleh ke? Ha. Saya nak tanya. Boleh ke kat sini? Kau siapa? Ataupun saya bagi masa. Okey, saya bagi masa beberapa minit. Ya, dalam 2 3 minit boleh cuba. Eh, kita ada nanti hilang pula. X sama dengan T kuasa 2 tolak 4, Y sama dengan 2T. T kuasa 2 tolak 4, Y sama dengan, kenapa dia duduk padam? Okey. Boleh ke? Jadinya minta tolong cuba. Sekarang ni 10.47 jam saya. Okey, dalam masa 3
dalam masa 3 minit je. Okay. 10, sorry, pukul 10.51. Saya nak tanya. Okay. Tolong tuliskanlah kalau boleh dapat. Okey, jadi tadi boleh ke kita tentukan? Oh, sekejap saya kena share semula saya punya screen. Okey. Jadi boleh tak dapatkan Y dalam sebutan X? Boleh. Ataupun X dalam sebutan Y? Boleh eh? Not exactly Nisa, awak macam mana? Saya buat yang persamaan Y sama dengan 2T tu, saya jadikan T tu rumus. Subkan yang T sama dengan 1 per 2 Y tu dalam persamaan X kuasa 2 sama dengan T kuasa 2 tolak 4. Betul. Okay, maksudnya kat sini bila kata macam ni, dengan kata lainnya, saya nak tanya adalah bagaimana kita nak buang T, kan? How do we eliminate T? Jadi dengan kata lain macam tadilah, kita nisa buat. Okay, kat sini kita ada dua persamaan, 1, 2, kan? So Y sama dengan 2T, ini bermaksud T T sama dengan Y per 2, kan? Oleh itu kita gantikan, okay? Sebenarnya kalau buat matematik ni macam kat sekolah lah dulu, kan? Apabila kita tulis sedikit lah komen, kan? Supaya orang faham, kan? So gantikan dalam 1 contohnya. Ni daripada 2, so gantikan dalam 1. Kita dapat X sama dengan T kuasa 2 tolak 4, iaitu inilah. Kita dapat Y kuasa 2 tolak 4 tolak 4 gitu. Okey, so sebenarnya memang ada lah dalam slide ini lah. Okey, dalam notes ni. Mana dia? Okey, kat bawah. Okey, jadinya kat sini kita nampak, kan, X sama dengan Y kuasa 2 per 4 tolak 4. Ini. So saya tulis semula. X sama dengan Y kuasa 2 per 4 tolak 4. Atau kita ingat, ingat balik. Kita sekolah dulu, kita belajar, kan. Let's see, kita ada Y sama dengan, oh sorry, terpadam tak saya punya. Tak harap dia, okay. Saya kena clear balik. Kat sini X sama dengan Y kuasa 2 per 4 tolak 4. Okay, kita ingat balik kat sekolah dulu. Bila X dalam sebutan Y, maka kita macam kena reflectkan dia, kan. Kita kena tukar dia punya axis. Okay, contohnya kalau kita ada Y sama dengan X kuasa 2. Kan? Ataupun Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. So kuadratik, kan. Kuadratik ada dua punca, iaitu 2, kalau saya silap bagi tahu, kan, begini, kan. So let's see, kita ada terbalik pula, kita ada X sama dengan Y kuasa 2 tolak 4, bukan X kuasa 2 tapi sini Y kuasa 2, maka kita gunakan axis yang sama, ni Y, ini X, maka kita punya graf jadi macam ni. Dan ni ialah 2, negatif 2. Macam ni. Betul, kan? Betul kot. Masalah bagi tahu, kan? Okay, jadi macam ni sama ke lah. Kan? Yang ni cuma dia adalah Y kuasa 2 per 4 tolak 4. Okay? Maksudnya, kita boleh agak dia akan potong dua kali pada paksi Y, kan. Ataupun kita boleh cubalah, kalau suruh sketch, kita kena sketch lah. Okay, so kat sini punca dia
silakan kalau kita nak tahu lah. Kalau kita nak lah dia hilang. Tak tahu kenapa. Semalam okey je. Okey, kita ada X ataupun punca punya root. Kita ada X, samakan X dengan kosong. Okey. So kita dapat Y kuasa 2. 4 bawa ke kanan. Darabkan dengan ini 4 dapat 16. Then Y sama dengan tambah tolak 4 kan. So graf kita sepatutnya ini ini 4, ini X 4. Ini tak berubah, X dengan Y sama je. Okay, then kita boleh kita boleh check lah kan. Kita boleh check ataupun sekarang ni kita nak tahu yang nilai ni apa. Contohnya kan, mungkin mungkin dia tak suruh kita cari pun kan, tapi kalau just for sake of kita nak tahu kan, bila X sama dengan kosong, Y berapa kan. Sorry, bila Y sama dengan kosong, X berapa kan. So bila bila Y sama dengan kosong kan, Y kosong kat mana? Y kosong garis ni kosong lah kan, maksudnya garis ni. Ini adalah garis Y sama dengan kosong ataupun pasti X. So bila Y sama dengan kosong, kita dapat X sama dengan kosong tolak 4, iaitu negatif 4. Okay, so kat sini pun adalah negatif 4. Okay, 4, negatif 4. Macam inilah. Sorry. Oh, dia tak lukis kan. Okay, begitu. Jadinya, tapi kat sini, kita ada satu benda yang yang kita terlupa kan, iaitu parameter. Ada soalan tadi, parameter t daripada negatif 1 sampai 2. So, jangan lupa parameter t daripada negatif 1 sampai 2, inklusif lah. So kena buat macam ni kan. So bila t sama dengan negatif 1, kita dapat apa tadi? Negatif 3, kita gantikan negatif 1 kuasa 2 tolak 4, 1 tolak 4, negatif 3, negatif 2 kan, implies X sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 2. Bila T sama dengan 2, kita dapat kosong kan, X sama dengan kosong, Y sama dengan 4. X sama dengan kosong, Y sama dengan 4. Jadinya kat sini kita punya sekejap saya tengok vertex negatif 4 kosong, betul, initial point. Okay, jadinya yang kat sini ni dipanggil sebagai titik awal lah, initial point. Ini adalah titik akhir apa, final tinggal apa, end point ke initial point, terminal point menggunakan perkataan terminal point. Okay, initial point dengan terminal point. So T sama dengan negatif 1 memberi X sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan, sekejap saya tengok. Jadi dia punya orientation dia ke atas. Okay. Jadinya kat sini, sambung air kat sini, X sama dengan negatif 3, which is let's say kat sini. Ini adalah X sama dengan negatif 3, sebab ni negatif 4. Ini adalah negatif 4. Okay. Jadi sambung kat sini, which is yang ni. Kemudian X sama dengan kosong, Y sama dengan 4. X kosong, Y 4 kat sini. Jadi ini dia punya orientation dia kat sini, menghala ke atas. Jadi dia berbeza. Kalau awak um,
Macam mana nak cakap eh? Kalau kita kat sini, kita hanya tulis macam ni. Maksudnya kita buang parameter tu, kita hanya gantikan je, kita dapat lengkung sahaja. Lengkung macam ni, lengkung je lah. Tapi parameter ni dia berbeza sikit. Iaitu parameter ni dia akan menyebabkan lengkung kita ni mempunyai arrow ni. Dia ada ataupun dipanggil orientation. Okey. Sini. Halanya ke atas. Okey. Iaitu bermula daripada initial point hingga ke terminal point. Berbezalah. Okey. Kemudian ni sahaja je lah kan, saya nak tunjukkan macam mana kalau kita daripada satu parametric daripada satu parametric curve ataupun lengkung berparameter yang mana sebutannya x dan y dalam sebutan t, kita boleh buang t tersebut, jadikan x sama dengan function of y ataupun fungsi y ataupun y sama dengan fungsi t. Kan? Tapi dia tak mudah lah. Kita boleh tengok nanti, dia tak semestinya mudah. Okey. Contohnya, nanti awak boleh tengok ni. Contohnya dalam trigonometri. Kita ada x, ingat balik yang pernah belajar semester lepas, kita ada x dan y dalam sebutan apa? Sebutan r dengan theta. Kan? Itu dikira parametric curve lah. Okey. Kemudian awak boleh tengok juga kat sini sketch the curve represented by berapa kan, tapi saya rasa bila kita belajar parametric curve ni, dia bagi kita x sebagai punca t, y sama dengan t, ataupun x sama dengan t, y sama dengan t kuasa 2. Dia macam agak susah sebenarnya kita nak lakarkan dia kan, sebab nampak macam berbeza kan. Tapi bila kita jadikan x dalam sebutan y atau y dalam sebutan t, dia lebih mudah. Kan macam tadilah kan? Macam inilah. Kita dapat x sama dengan t kuasa 2 tolak 4, y sama dengan 2t. Macam susah je. Tapi bila kita gantikan, kita dapat x sama dengan y per 2 per 4 bahagi 4 tolak 4. Rasa macam senang kan? Okay? Sebab kita hanya gunakan knowledge yang kita dah ada sebelum ni untuk lakarkan dia. Tapi berbezalah kalau macam ni, dia tak menggambarkan, dia tak ada orientation, tak ada arrow. Tapi kalau parametric, dia ada arrow, iaitu daripada nilai t yang paling kecil, kat mana titik dia dalam lengkung tersebut, dia akan menghala kepada satu titik akhir iaitu terminal point, yang mana terminal point tu adalah untuk titik terakhir pada t, iaitu dalam kes ni 2. Okay. So macam mana? Kalau sekarang ni suruh kita sketch. Sketch the curve represented by x sama dengan square root of t, y sama dengan t. Kan? So sekarang ni dua-dua adalah fungsi kepada t. Okay? Jadinya sekarang ni dia tak bagi tahu kita t. Nilai t tu berapa? Dia berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni dia bagi tahu t daripada negatif 1 ke 2. Kat sini dia tak bagi tahu. Jadi ni kita nak start daripada mana? Siapa tahu? Saya boleh tanya. Nak Adriani? Tahu ke kita nak start daripada mana? Ataupun apa nilai paling kecil bagi t? Saya rasa. Dan sebabnya. Macam mana? Nilai paling kecil bagi t 0. 0 sebab? Okey, betul eh. Okey, jadi kat sini tak bagi tahu, tapi kita boleh agak lah kan. Nilai t tak boleh kecil daripada kosong. Paling kecil pun kosong kan, sebab kita ada square root of t kat sini. Okay, jadinya nilai t, kalau saya boleh tulis kat sini. Oops. Okey, so kita ada example 2. A. Okey. So kat sini
X sama dengan square root T, Y sama dengan T. Okay. Jadi kat sini, T mestilah lebih besar ataupun sama dengan kosong sebab di sini. Kan? Square root tahu ni lebih kecil daripada kosong. Kan? Tapi kalau kita belajar nombor kompleks, nombor kompleks boleh je. Square root of negative something kan. Tapi dalam kes ni kita tak pertimbangkan kes square root negatif. Kita hanya pertimbangkan nombor nyata saja, real number je. Okay. Jadinya kat sini disuruh kita rakarkan dulu. Yeah. Boleh saja kita ambil macam tadi. Kan? Let's say kita try. Boleh je kita cuba ambil T sama dengan kosong. Kemudian T sama dengan berapa? 0.5. Kan? Tak payah besar sangat lah. T sama dengan 1. T sama dengan 1.5. Dengan 2. Okay. Boleh saja. Tapi kita tahu nak berakhirkan, nak akhirkannya di mana. Eh? Jadinya kat sini Y sama dengan T ni. Sekejap ya, saya tersilap kat sini. Ni sepatutnya Y sama dengan T. Okay. Jadinya macam tadi juga, kita eliminate T. Kan? Kita buang T. Jadinya kita eliminate ataupun kita gantikan atau kita hapuskan T. Okey, bila kita hapuskan ni, supposedly dia lagi mudah kita nak lukis lah. Jadi kita dapat X sama dengan T adalah Y. Maka kita dapat Y sama dengan X kuasa 2. Okey, jadi ini adalah persamaan kuadratik. Kan? Persamaan kuadratik. Yang mana Y sama X kuasa 2. Puncanya satu sahaja, iaitu pada kita kata titik yang mana lengkung ni menyentuh paksi X. Eh? Sorry, tak apa jadi sangat. Okey, lengkung ni tu macam tu kan. Tapi saya harap awak dapatlah dia punya idea dia kan. Ya, apa yang saya tengah cakap ni. Okay, jadi lengkung ni adalah macam Y sama dengan X kuasa 2 lah, padam lagi. Okey. Itu. Kena mungkin balik. Sekejap ya. Okey. Ni. Kemudian ni X. Dan ni Y. Okey. Okey, kita tengok macam ni. Okey, ni lengkung dia. Tapi dia suruh lukis parametric curve tu. Kan? Jadinya ni adalah lengkung Y sama dengan X. Eh? Tapi adakah ni lengkung parametric berparameter? Okay, kita tengok. Bila T sama dengan kosong. Bila T sama dengan kosong, dia akan beri kita X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. So, saya tulis macam ni lah. Eh, yang ni X, yang ni Y. Bila T sama dengan satu lah. Kan? Saya nak kira yang kosong paling itu tak nak susah sikit. Okay. Sampai T sama dengan satu, saya dapat X sama dengan satu, Y sama dengan satu. Eh? Bila T sama dengan dua, saya dapat X sama dengan square root dua, Y sama dengan dua. Eh? Jadinya square root 2 ni lebih besar daripada 1 kan? Dia ada 1.4 lah. Eh? Jadi kita nampak titik yang ni, bila mana T meningkat eh, daripada sini, daripada 0 sampai 2, titik-titik ni sebenarnya dekat sini. Eh? Okay. Dan dia bergerak pada arah sini. Eh, ni start daripada T sama dengan kosong. Let's say ni adalah T sama dengan 1, T sama dengan 2 dan seterusnya. Kan? Jadinya untuk parametrik ataupun lengkung berparameter ni, okay, kita tak ada yang belah sini.
Jadi saya nak kecilkan sikit small small erase ya. Okey, saya nak buat dia macam ni. Okey. Nak menunjukkan yang sebenarnya yang lengkung tu hanya yang belah kanannya, right hand side je. Kan, belah kiri tak ada. Okey. Saya tandakan. Tak boleh hilang pula. Okey. Macam inilah. Okey. Jadi ni kalau dalam ni dia lukis sebelah ni. Kan dia tak lukis semua. Okey, faham ke? Ada yang ada masalah kat sini. Okey. Jadinya ni adalah ni adalah lengkung berparameter. Okey. Ingat dia ada orientation, kan orientasi. Orientasi dan dia bermula dari t sama dengan, let's say t sama dengan a hingga t sama dengan b. Ya, ini lengkung berparameter. Kalau lengkung saja, dia tiada orientasi lah. Tak ada arrow. Eh? Dan dia tak ada t lah. Eh? Tiada t. Maksudnya dia tak ada titik mula dan tak ada titik terminal point, tak ada titik akhir. Eh? So, tiada, dia kata tiada tiada t lah kan. Okay, jadi kalau yang di sini tadi macam tadi lah. Kita hanya gini saja. Dekat dari dua-dua. Y dan X. Okay, ni pengenalan je lah. Okay, iaitu kat sini Y sama dengan X kos 2. So yang lain, sana. X sama dengan T, Y sama dengan T kuasa 2. Tengok yang B pula. Ni example 2A. Sekarang ni example 2B. Ni lebih kurang je. Kita ada X sama dengan T, Y sama dengan T kuasa 2. Okey. Lebih kurang sebab kat sini kan X sama dengan square root T. Y adalah square root T kuasa 2 iaitu T. Ini beza sikit. X sama dengan T, Y sama dengan T kuasa 2. Okey. Jadinya kita boleh gantikan kalau kita nak lukis. Mula-mula lengkungnya. Jadi kita dapat Y sama dengan T kuasa 2. T adalah X. Iaitu Y sama dengan S kuasa 2. In fact dia sama. Kita kalau kita lukis lengkung dia saja, kita akan dapat yang sama. Ni sorry, ni y, ni x. Y sama dengan x dua. Tapi adakah lengkung berparameter dia sama? Maksudnya sama tak? Tanpa tengok. Tak. Kenapa dia tak sama? Nurul Adawiyah. Awak rasa? Sebab parameter dia berlainan. Kan? Nilai parameter. Kita tengok kat sini. Kat sini, T mesti lebih besar daripada ataupun sama dengan kosong. Ataupun dalam dalam nota tu, dia macam ni lah. T kosong hingga infinity. Benda yang sama lah kan? Maksudnya T lebih besar atau sama dengan kosong. Bermaksud T boleh jadi nilai infinity juga. Okay, ni cara menulis yang berbeza, tapi untuk benda yang sama. Tapi kat sini, bermaksud T tak boleh nilai negatif. Tapi dekat sini, sebenarnya tak ada halangan pun T nilai negatif kan. Betul tak? Kalau kita tengok pada X ni. Restriction tu tak ada. Okay? Jadinya mungkin lengkung dia berbeza. Maksud saya lengkung berparameter berbeza. Lengkungnya sama dengan ni. Kalau kita gunakan Y dengan X kuasa 2. Tapi lengkung berparameter ni, yang ada orientasi ni, ada arah. Dia mungkin berbeza. Jadi kita tengok. Di sini dia kata apa. Okay. Substituting the first equation into the second. Macam tadilah. Kita dapat
yields y equals to x squared. Although the rectangular equation is the same, dia panggil rectangular lah. Rectangular equation. Ni dia panggil rectangular equation, y sama x kedua ni. Kan? Y in terms of x ataupun x in terms of y. So, jadinya kat sini dia kata, although the rectangular equation is the same as that in part A, iaitu y sama x kedua, tapi the curve prescribed, the curve described by the parametric equation ataupun parametric curve here is different from A tadi. Kan? As we will now see. In this instance, the parameter interval is negative infinity to infinity. Okay. Maksudnya, T ni nilainya bukan macam tadi, T daripada kosong sampai infinity. Tapi sekarang, dalam kes ni, tak ada halangan. Kenapa dia hilang? Sekejap ya. Sekejap ya, saya tak tahu kenapa. Okay, kat sini tak ada halangan untuk T ni mengambil apa-apa nilai. Jadi kita boleh tulis, ada pelbagai cara kita nak tulis. Contohnya kita boleh buat T infinity ataupun kita boleh buat T minus infinity infinity. Infinity kita kena guna begini. Okey, maksudnya nilai sampai infinity lah. Itu cara dia tulis. Jadi tak ada halangan pun. In this interval, the parameter interval, in this instance, the parameter interval is minus infinity to infinity. Sebab tak ada halangan. Bila tak ada halangan, boleh guna apa-apa nombor. Yang tadi ada square root. So, kalau square root, ada halangan lah. Jadinya, furthermore, as t increases from minus infinity to infinity, maksudnya daripada titik awal, initial point, sampailah terminal point, the curve run through the parabola y dengan x kuasa 2 from left to right, as you can see by plotting gitu-gitu kan. Okay, jadinya kat sini dia ambil contoh, bila t sama dengan bila t sama dengan negatif 1, kita dapat negatif 1, 1. Nantikan dalam x sama y. Bila t sama dengan 0, kita dapat 0, 0. Bila t sama dengan 1, kita dapat nantikan x sama dengan 1, y. Bila t sama dengan 2, kita dapat 2, 4. Bila t sama dengan negatif 2, kita dapat negatif 2, 4. Jadinya, kita punya lengkung parameter kita sama macam lengkung yang ni, cuma dia ada orientation, iaitu orientation dia macam ni. Dia kat sini lukisan ni macam tu. Okay. So let's say sini tak apa ikut scale ni satu, ni satu, kita dapat satu, ni kosong, yang ni satu, satu. Kan, kemudian yang kat sini mungkin negatif dua, empat. Kan, yang ni empat juga, tapi ni dua. Kan, jadinya arah dia macam ni. Kan, jadinya dalam kes ni, lengkung berparameter dengan lengkung, dia panggil rectangular kan, lengkung segi empat. Sebabnya dia punya domain ni, domain segi empat, X dan Y. Okay, dia sama. Tapi yang hampir sama kan, dari segi bentuk dia. Tetapi bezanya lengkung berparameter sentiasa ada orientation, ada arrow yang menunjukkan dia bergerak, okay, ini ke arah ni. Kita tak boleh nak tandakan macam yang kat sini, kita boleh tandakan ni t sama kosong, ini adalah titik awal dan seterusnya kan. Yang ni bolehlah kita nak buat macam, yang ni adalah kes t sama dengan yang kedua, yang ni t sama dengan negatif 1, yang ni t sama dengan 0, ni adalah t sama dengan 1, t sama dengan 2. Bolehlah kita nak tulis macam ni. Ya, tapi kita tak kata t sama dengan 2, t sama dengan negatif 2 adalah titik awal, initial point. T sama dengan 2, iaitu titik yang ni adalah titik akhir, terminal point. Tak. Bukan macam tu. Sebabnya, k
kita tak ada had dari segi T tu kan, sebabnya kat sini T negative infinity sampai infinity kan, dia boleh terus lagi graf kita ni. Eh, dia berbeza sikit macam yang mula-mula tadi. Mana? Kan macam ni kan? Ni adalah initial point. Ni adalah terminal point kan, sebab kita ikut had yang diberi untuk T. Tapi dalam kes ni kita tak ada had. Okey. Sudu. Okey, so kita ambil yang lebih kurang. Contohnya macam mana ni? Kita ada parametric equation berbeza sikit sekarang ni. Kita ada x, kita ada y. Okay. A adalah parameter ataupun sorry, A adalah pemalar lah, constant. Yang mana kita ambil A lebih besar daripada kosong. Let's say kita dah nampak sebelum ni kan, ni macam oh ni rasa macam bulatan ni. Betul ke tak? Kita tengok. Okey. Cara penggantian ingat kita nak dalam kes ni kita nak buang T, kita gantikan X dengan T dalam T kat sini. Tapi dalam kes ni senang ke? Boleh kita nak buang tita ni kan? Contohnya kat sini kita ada example 3. Okay, kita ada X sama dengan E cos theta, Y sama dengan E sin theta. Kemudian A greater than 0. Kita tengok, sorry, example 3A eh. Kita tengok 3A. Iaitu parameter intervals adalah 0 ke pi. Yang mana kat sini 0 hingga pi. Saya ikut apa yang dia bagi. Okey, jadinya sekarang ni kita nak, macam mana kita nak buat kan? Kalau kita ikut sebelum ni, kita dapatkan jadikan theta kepala rumus kan? Kita dapat theta sama dengan cos negatif 1 arc cos x per a. Kita dapat, kita gantikan. Okay. Ini adalah 1, ini adalah 2. Okay. Daripada 1, kita manipulate, kita dapat macam ni. Dan ganti dalam 2. Gantikan dalam 2. Jadi Y sama dengan A sin theta. Kan? So theta adalah cos negatif 1 X A. Kan? Sama lah. Macam ni je lah. Jadi kat sini, kita rasa macam susah lah. Macam mana nak buat kan? Jadi kita ingat balik apa yang kita dah pernah belajar di identiti. Kan? Maksudnya kat sini kita tak boleh lah, bila kita buat matematik ni, kita tak boleh nak macam durus dia lah, macam tu kan. Kalau ganti, ganti je. Manipulate. Macam tu je terus ganti. Kita macam kena fikir sedikit lah. Okay, kat sini kita gunakan identiti. Iaitu apa? Kita buat, kita tahu. Okay, kita tahu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Kan? X kuasa 2. Sorry. Tak payah buat macam tu. Yang kita tahu pun. Kita berdasarkan pengalaman kita, kita buat matematik, kita buat kat sini. Okay. Kita kuasa 2 kan X dan Y. Okay. Jadi kita dapat E cos theta kuasa 2. A sin theta kuasa 2 dapat A kuasa 2 cos theta kuasa 2 tambah A kuasa 2 sin theta kuasa 2. Okay. Sin. Jadi dapat A kuasa 2. Kan, sebab ni adalah 1. Okay. Kat sini kita berjaya eliminate ataupun hapuskan parameter kita. Iaitu kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Jadi ni secara matematik kita tahu ni adalah suatu bulatan. Pusatnya kosong-kosong. Jejarinya
A. Sebab kita ingat balik, kalau sebab kat sini kalau dia jarinya pusatnya, let's say kita ada X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2 R kuasa 2. Ini persamaan umum. Jadinya kat sini dia menunjukkan bulatan pusatnya adalah X1 Y1, dia jari dia adalah R. So dalam kes ni, atas ni X1 Y1 sama kosong. Maksudnya pusat dia adalah kosong, dia jari adalah A. Okay, jadinya kita dah dapat dah persamaan untuk hilang. Okay, kita dapat persamaan ni, X kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Kita boleh lukis. Kita boleh lukis. Sebab dia bulatan kan, senang je. E, E, E macam ni. N. Tapi adakah ini yang kita nak? Tak semestinya. Sebab kita ada had dia. Kita ada theta daripada 0 sampai pi. Kan? Jadinya untuk parametric curve, kita ini, ini sama X 0 sampai pi, maksudnya macam ni je lah. A, A. Satu lagi, apa apa yang saya tertinggal? Kan, ni untuk ni adalah lengkung biasalah, lengkung. Lengkung dipanggil lengkung Cartesian kan, lengkung segi empat. Ini adalah lengkung berparameter. Apa yang saya tertinggal dekat sini? Menurut Adawiyah. Adawiyah dah jawab tadi kan? Tapi tak apa. Tanya. Error. Kan? Error dia kan? So error dia supposedly dari mana? Dia kena ke kiri. Kan? Okay, dua je. Dua je sekali. Lengkung dia macam tu. Dia kena ke kiri. Tak payah lukis ni. Sebab theta daripada kosong pi. Sampai pi. So kat sini, kes theta sama dengan kosong. Ini adalah theta sama dengan pi. Jadi kita perlu tunjukkan di sini. Ya. Nanti saya ingat kalau belajar calculus, siapa yang ambil calculus 3 kan, dia ada belajar pasal orientation-orientation kan, vector calculus kan. Penting juga untuk fahamkan benda ni lah. Orientation-orientation tu penting. Okay. Okay. Macam ni lah, tunjukkan kan. Okay, sama juga kat sini. Ya, yeah, kita sambil lalu je. Macam mana dia buat? Okay, ni nak suruh awak buat pun tak pegut sebab dah ada jawapan kan? Okay, kat sini tengok dia kata kita ada X dengan Y. Kan? So, kita nak describe dia lah. Paling mudah itulah kita ganti, kita jadikan dia lengkung biasa. Maksudnya kita keluarkan theta dia tu. Hapuskan. Tapi ingat, untuk lengkung parameter kita kena pertimbangkan kan theta ni bila kita nak lukis orientation tu. Jadi kat sini cos theta kat sini untuk X kita dapat X sama dengan sikit je ni berbeza sikit kat sini dia dia tak buat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sebab kalau tambah nanti kita tulis sekejap lah. Example 4. Kalau kita buat kita ada X sama dengan 4 cos theta, Y sama dengan 3 sin theta. Kemudian theta 2 pi. Okay, kalau kita buat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, boleh je tapi kita akan dapat
kita akan dapat apa? 16 cos theta kuasa 2 tambah 9 sin theta kuasa 2. Kan? Itu kita tak boleh nak solve dia. Sebab tak boleh nak faktorkan 6 dengan 9. Jadinya, kita buang. Kita abaikan kes ni. Cara kedua, dia buat macam ni. Dari sini kat sini, x kuasa 4 sama dengan cos theta. Kemudian kat sini, y, x kuasa 4 lah, bagi 4, yang ni y bagi 3 dapat sin theta. Oleh itu, cos theta ataupun dia buat macam ni. Ni sebenarnya benda ni saya rasa daripada boleh kata macam cuba jaya lah kan, tapi bila kita belajar matematik ni, kita punya percuba jaya tu bukanlah tak berasas, tapi dia berasaskan kita punya knowledge yang kita pernah belajar sebelum ni. Okay, dia bukan main hentam dia kan, tapi hentam dia tu dia ada initial guess. Jadinya kat sini kita tambah, kita kuasa duakan benda ni. Okay, kita dapat cos theta kuasa 2 tambah sin theta kuasa 2. Kita tahu cos theta kuasa 2, sin theta kuasa 2 akan sentiasa memberi kita 1. Kan, maksudnya tambah kuasa 2 tambah yang ni pun kuasa 2. Jadi kita dapat x Jadinya yang ni adalah apa ni? Samaan apa ni? Samaan elips. Samaan elips. Iaitu kat sini x kuasa 2 bahagi 4 kuasa 2 tambah y kuasa 2 bahagi 3 kuasa 2. Kan? Jadi 4 dan 3 kat sini dia menentukan panjang pada axis tu. Jadi kalau x pada x s kuasa 2 bahagi 4 kuasa 2, maka yang ni maksimumnya 4. Yang ni y kuasa 2 bahagi 9 maksimumnya 3. Sama juga untuk dua belah ni. Okey, kita buat macam ni. Okey. Ataupun kita tengok kat sini, jadi dia bentuk elips. Jadi sekarang kita nak tandakan. Tandakan dia punya orientation dia. Bila theta sama dengan kosong, kita dapat x dapat 4, kosong. Theta sama dengan pi per 2, kita dapat apa? Cos dapat kosong, x sama kosong, kita dapat y sama dengan 3. Bila theta sama dengan pi, maka cos pi apa? Negatif 1 kan? Negatif 4, 3 sin pi. Sin pi adalah kosong. Ini 3 pi per sini lah. Sini kita dapat apa? 4 kosong, kosong 3, negatif 4 kosong, kosong negatif 3 saya rasa. Okay. Dan theta sama dengan 2 pi, kita dapat 4 kosong. Okay. Jadi kalau kita lukis, okay, kita lukis lengkung dia macam ni. Oh, sorry. Ini 4. So, kita aku ikut scale sangat. Kita start daripada sini. Ini adalah t sama dengan kosong. Dan t sama dengan kosong pula. Pi sama dengan kosong. Dan pi sama dengan theta bukan pi. 2 pi. Yang ni kosong 3 adalah theta sama dengan pi per 2. Ini adalah theta sama dengan pi. Theta sama dengan 3 pi per 2. Jadi arah dia macam ni. Tentu kan? Itu. Okey, ada banyak lagi yang boleh tengok. Okey. Okey. Jadinya kat sini, apa lagi yang kita akan belajar? Kalau kita tengok dekat
Sekejap ya. Saya ingat ada satu. Kita kena tengok sebenarnya pada dia punya tangent dia. Sorry. Sini. Orientation. Ni adalah daripada buku lain. Ini. Okay. Tangent line. Jadi kita akan tengok. Tapi tak ada pula tangent line dekat sini. Okay. Tak apa. Sekejap ya, saya nak tengok ni cycloid. Okay, so kita tengok kita buat latihan lah. Okay, in exercise 1 sampai 28, find the rectangular equation whose graph contain the curve C with the given parametric equation and sketch the curve. Indicate its orientation. Ada tiga benda kena buat. Kena jadikan dia dalam sebutan X dengan Y. Maksudnya find a rectangular equation. Maksudnya kita kena hapuskan T. Kita nak sebutannya dalam X dan Y saja. Kemudian suruh sketch dan indicate orientation kepada parametric equation. Okay. So to try. Okay. Ada masa lagi ni. Kita try soalan apa? Soalan satu ni. Okay. Soalan satu dan mungkin saya ingat soalan apa ni. Try soalan satu dulu. Okay. Okay, kat sini. X sama dengan 2T. Sama satu. Y sama dengan 3. Jadi T dia macam mana? Kan ada halangan ke? Rasanya tak ada halangan ni. Kan T dia. Okay, tak ada restriction. Okay. Jadi boleh cuba dulu. Okay. Macam dia nak nak mula. Dapatkan Y sama dengan certain function of X ataupun X sebagai function of Y, and then sketch, kemudian indicate dia punya orientation, tunjukkan orientasi dia, and arrow tu lah macam mana. Okay, cuba dulu yang ni. Saya nak stop sharing ya. Okey, yang nombor satu ni ada masalah ke? Siapa? Ada masalah ke nombor satu ni? Senang ke? Senang kan ni linear ni. Saya tanya. Rusmita Aliana, maksudnya nombor satu ni boleh buat tak? Boleh. Boleh kan? Kemudian dia dapat macam mana? Dapat apa persamaan dia? Dapat nanti? X sama dengan 2y. X sama dengan? 2y tambah 1. 2y tambah 1? Tambah 7. Tambah 7 kan? Okay, jadinya kat sini. Oh, sorry. X dengan 2y tambah 7. Oh, jadinya ataupun nak boleh dapat sekejap ya, X tolak 7 2Y kan, so boleh dapat Y sama dengan
X per 2 tolak 7 per 2. Kan, maksudnya sebab ialah mana-mana pun sama kan. Tapi kalau saya sebab dah terbiasa dengan Y sama dengan X something kan. Function of X. Function of X jadinya lagi senang nak lukis lah. Kan, sebab kita nak lukis macam mana. Sini. Okay, Y sama dengan, maksudnya kecerunan dia setengah. Eh, kecerunan dia setengah. Oh, sorry. Okay, setengah maksudnya kalau ni satu. Okay, setengah mungkin bukan macam ni kot. Eh, setengah. Kemudian dari peritasan ni tujuh, negatif tujuh per dua. Dan negatif tujuh per dua. Mungkin lah kot ni, macam ni. Eh, tak apa nak ikut skill sangat. Okay, negatif tujuh per dua sini. Kemudian bila pintasan dia berapa kan? Kan berapa bahagi negatif 7 per 2 dapat 4 setengah kan? Ataupun ini adalah garis Y sama dengan kosong. Okay. Bila Y sama dengan kosong maka kita dapat X sama dengan 7. Eh? 7 bahagi eh betul. Sekejap eh. Saya tengok balik. Ini setengah betul. Sekejap ya, saya tengok. Kan 7 bahagi 7 per 2. Okey, 7 bahagi 7 per 2 dapat setengah. Ha, betul lah. Macam ni. Eh, betul ke awak dapat macam ni tadi? Ini sini tak? Ah, betul. Betul eh? Kemudian apa lagi? Satu lagi. Orientation. Orientation macam mana? Okay. Okay, so sekarang T awak berapa? T awak daripada berapa ke berapa? Negative infinity ke infinity? Ah, betul. Eh? Sebab tak ada halangan, tak ada restriction. Jadinya, nanti infinity ke infinity. Okay, jadi tapi for the sake of sketching this plot, okay, kita kena ambil certain just choose any value of t. Eh, so kita ambil yang paling mudah lah. Mungkin kita ambil satu ke kan, kosong ke. Okay, let's say kita ambil, saya pun tak pasti, kita tengok kat sini eh. Kita ambil, let's say kita try t sama dengan let's say t sama dengan kosong. Eh, t sama dengan kosong. Jadi kita dapat x sama dengan 1. Okay, sekejap ya. Saya nak, saya lupa nak tampak saya punya WhatsApp ni. Jadi dia berbunyi. Okay, bila t sama dengan kosong, kita dapat X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 3. Okay, so X sama dengan 1, Y negatif 3. Ni 7 per 2 kan? 7 per 2, sorry, negatif 7 per 2 maksudnya negatif 3 per 5. Oh, maksudnya kat sini lah. Okay, ni adalah bila T sama dengan 0. Okay, let's say, okay, kalau sini kita takut nanti dia ada poin-poin kat belakang ni. Kita tak ada dalam lukisan kita tapi boleh je kita nak lukis kan. Ambil, kita boleh terus extend macam ni. Okay, tapi tak apa, kita try T sama dengan 1. Okay, kita dapat T sama dengan 1, kita dapat 3. Eh, ni X koordinat, ni Y koordinat. Kat sini 1, 1 tolak 3, negatif 2. Eh, so jadi 1, ni adalah negatif 3. Yang ini 3, 1, 2, 3. Okey, ini 3, 1, ini negatif 3, yang ini negatif 2. Ha, betul lah ni. Eh, ini adalah T sama dengan 1. Kemudian kita try lagi, T sama dengan 2. Let's say, T sama dengan 2, maksudnya kat sini jadi 5, Y, T sama dengan 2. Kan, 2 tolak 3, negatif 1. Eh, jadinya kat sini 3, 5. Inilah negatif 1. Okay, so kita dapat dia punya orientation dia adalah ke, saya kena dengar warna lain pula. Saya kena warna ni.
orientation dia macam ni kan. Lukis satu pun cukup dah. Okey, macam tu. Okey, jadinya dia berbeza kan. Kalau quadratic, sorry, kalau graf linear saja tak ada orientation, yang ni kita ada orientation. Oh, saya tertinggal. Kat sini ni adalah T sama dengan 2. Okey. Boleh yang ni? Okey, ini nombor 3. Ada yang sempat buat ke? Sana, nombor 3. Okey, ni soalan terakhir sebelum kita, sebelum kita conclude lah kot kelas kita hari ni. Okey. Ada yang sempat buat? Tak ada pun dalam masa 2 minit kan? Sekarang ni jam saya 11.54. Mungkin 11 dalam masa 2 minit. Okey. Soalan 3 ni tadi masa saya suruh buat tadi saya buka kan? Buka. Buka ni kan. Kita nampaklah kan soalan ni. Okey, jadinya macam biasalah macam tadi. Kita nampak kita ambil yang paling mudah, yang paling mudah yang sedikit sebutannya, sedikit bilangan terms, iaitu yang ni lah. Jadinya kita ambil T sama dengan X kuasa 2, gantikan di sini, kita dapat Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2. So ni adalah kuadratik tapi graf apa? Muram kan? Muram. Kan? Sebab negatif X ni sebutan negatif. Tapi kita tahu kalau macam ni, dia punya punca dia mesti ada 2, iaitu negatif 3 dan 3. So kita lukis macam ni. Okay, so yang ni dia punya puncak dia kan, adalah 9. Okay, kemudian kita dapat lengkung lah dalam koordinat koordinat apa tu, dia kata rectangular koordinat lah, ataupun dengan kata ni adalah lengkung, dengan kata lain ni adalah lengkung biasa, bukan lengkung berparameter. Sekarang kita nak lengkung berparameter, iaitu mestilah dia ada had, kalau ada lah kan, bagi T, dan juga dia kena ada orientation, dia punya orientasi dia tu. Okay, sekarang ni kita nak tentukan macam mana. Okey, jadinya ni adalah lengkung biasa. Ini adalah lengkung, kita kata lengkung rectangular ataupun segi koordinat segi 4. Alah, dia tak, bila saya tulis ni dia macam hilang. Kalau tak tulis dia tak apa. Okey, jadinya sama juga. Saya kena hati-hati bila menulis sebab saya rasa dia banyak banyak geseran dengan dia punya writing pad ni menyebabkan dia jadi macam tu. Okey. So ni 3 9. Okey, tapi tak apa, kita yang lukis dulu pun tak apa. Kita tengok balik. Kita start daripada T sama dengan 0. Okey, T sama dengan 0. Kenapa T sama dengan 0? Sebab kita tengok kat sini. T tak boleh lebih besar. Sorry, T tak boleh lebih kecil daripada 0. Paling kecil pun T kena sama dengan 0. Jadinya had ataupun range julat bagi T adalah T must be greater than or equals to 0. Jadi kita ambil yang paling kecil, bila T sama 0, kita dapat 0, 9 tolak 0, 9. Kemudian, teruskan, mana saya punya, ni, kat sini dia. Draw, saya kena hati-hati, takut dia terpadam. Bila T sama dengan 1, kita dapat satu, sembilan tolak satu, 8. Kan, bila T sama dengan 2, kita dapat punca 2. Kan, ataupun bila T sama dengan, saya nak cuba 4. Dan bila T sama dengan 4, saya dapat 2. Kemudian 9 tolak 4, 5. Kan, bila begitulah, bila T sama dengan saya ambil T sama dengan 3 dulu. T sama dengan 3, saya dapat T, bila T sama dengan berapa
4, saya nak ambil bila T sama dengan 9. Bila T sama dengan 9, saya dapat punca kuasa 9 memberi X sama dengan 3. Kan? Kemudian 9 tolak 9, kosong. Okey. Jadinya kat sini, saya nampak nilai saya X bermula daripada, ni adalah X, ni adalah Y. Maka X daripada kosong, 1, 2, 3. Y 9, 8, 5, 0. Kan? Iaitu kat sini lah. So, saya boleh ambil di sini. Ni adalah T sama dengan 0. Mungkin ni adalah T sama dengan 1. Eh? Bila saya tulis, dia padam. Sorry lah eh. Yang ni. Saya nak ambil dah pun. Okay. Ni kan 0. T sama dengan 1. T sama dengan 2. T sama dengan, eh sorry bukan 2. Ni 4, T sama dengan 9. Tapi tak apa, kita ambil randomly je 1, 4, 9 kan. Sebab yang penting kita nak tahu orientation dia. Okay, jadinya kita nampak bila T meningkat, point tu bergerak macam ni. Eh, jadi dengan kata lain, sikit lagi. Dengan kata lain, kita punya parametric curve ni macam ni. Macam ni. Ni adalah X. Ni adalah Y. Parametric curve kita yang ni je. Separuh je. Eh, yang ni tak ada. Sebab kita bermula daripada sini. Terus ke arah macam ni. Eh? Jadinya, itu saja. Nanti saya akan hantar rakaman video ni. Saya minta maaf lah banyak sangkut juga sebab apps ni. Dia ni hilang OneNote ni. Dia terpadam kot saya rasa. Eh? Oh, ada lagi. Okay, dan video rakaman ni. Kemudian, sebenarnya jawapan dia ada kat sini. Eh? Ni jawapan yang tadi. Eh? Dalam file yang saya, yang Dr. Anwar upload tu, ada jawapan dia. Eh? Jadi dia minta tolong awak buat. Eh? Ada beberapa lah. Eh? Soalan 1, A, soalan 1, soalan 3 kan, exercise 1.2 ni. Eh? Minta awak cuba. Eh? Exercise 1.2 ni. Okay. Saya tak nak buat dia sebagai tutorial dulu sebab baru kelas yang okay, kelas yang pertama kan. Okay, tolong buat dulu kan. Pastikan awak dah buatlah. Okay, nanti kita akan masuk ni nota yang lain. Kita macam mana kita nak cari tangent line? Kan? Bila kita ada lengkung, kan? Kita boleh dapatkan dia punya tangent, garis tangent kita boleh cari dia punya persamaan dia. Eh? Itu saja. Okey, saya minta maaf lah sebab asyik terpadam pula saya punya tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.